Flores NTT. Masih banyak warga yang tinggal di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Zakia Arfan kian terlihat menawan saat mengabarkan berita-berita aktual. Masih banyak warga yang tinggal di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Bantuan pun belum terdistribusi ke lokasi bencana di Kabupaten Selayar. Dan selengkapnya akan dilaporkan kontributor Metro TV Iva Musdalifah. Iva, apa saja yang dihadapi oleh tim BPBD sehingga bantuan belum terdistribusi? Di mana saja lokasi yang belum dapat diakses? Apa? Karena informasinya sangat memprihatinkan dan berapa banyak data korban yang terhimpun hingga sore hari ini. Laporan Anda. Dan pemirsa, demikianlah headlines untuk saat ini. Headlines berikutnya akan kami hadirkan satu jam mendatang. Saya Zakia Arfan. Tetap bersama kami sesaat lagi. Metro hari ini akan hadir untuk Anda.